Dalam pemeliharaan dan perawatan keindahan Tugu Krisi Ginjai, Dinas Perkim Kota Jambi mengatakan bahwa yang kerap menjadi kendala adalah terkait lampu hias yang kerap mati karena konslet terkena air mancur. Namun meski demikian, pihak Dinas Perkim Kota Jambi tidak menganggarkan biaya pemeliharaan Tugu Krisi Ginjai pada APBD Kota Jambi. Monumen Tugu Krisi Ginjai merupakan salah satu tempat wisata yang menjadi ikon Kota Jambi, di mana untuk perawatan dan juga pemeliharaannya dipegang oleh beberapa dinas, salah satunya Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat atau Perkim Kota Jambi. Dijelaskan oleh Wildan, Kepala Bidang Lampu Hias dan Pemakaman Dinas Perkim Kota Jambi, bahwa ada tiga dinas yang berkolaborasi dalam pemeliharaan Tugu Krisi Ginjai tersebut, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, dan Dinas Perkim Kota Jambi. Wildan mengatakan pihaknya bertanggung jawab dalam pemeliharaan kebersihan air mancur dan juga lampu hias dari Tugu Krisi Ginjai. Ia juga mengatakan persoalan yang biasanya terjadi dalam perawatan Tugu Kris ini, yakni terkait lampu hias yang kerap mati karena konslet terkena air mancur. Untuk pemeliharaan dari Tugu Kris tersebut, Wildan mengatakan tidak memerlukan biaya, sehingga pihaknya tidak menganggarkan biaya perawatan tersebut dari APBD Kota Jambi. Kalau Tugu Kris tetap kita pelihara sampai saat ini, untuk lampunya kita juga yang memeliharanya. Walaupun dulunya dibangun oleh PU, tetap pemeliharaan harus ini. Kita akan ada tiga dinas yang berkolaborasi, PU, LH dengan kita. Lingkungan sekitar itu adalah LH, kalau kebersihan airnya dengan lampunya kami, air mancurnya juga kami, kalau untuk pembangunan awalnya kan PU. Apabila ada yang macet, itu tetap kita pelihara. Lampunya mati, kita pelihara. Yang ada jadi kendala kita juga kan, Tugu Kris ini kan lampunya lampu selang ya. Lampu selang itu kan bagus, tapi bisa rentan juga karena ini kan bermain dengan air. Nah, apabila airnya tinggi muncrat ke air ke selang gitu, kadang itu terjadi konslet. Nah, itu rutin sering yang konslet seperti itu. Kadang ada mati satu titik, satu garis, besoknya kita perbaiki. Kadang yang ini lagi, itu rutin itu. Pasti ada terus. Pasti, karena mau kita rubah dan mungkin pula tetap lampu itu ya, tetap, tapi kan itu kan tidak memerlukan biaya, hanya soket ininya. Nah, kita belum bisa mengakali gimana sih soket itu tuh harus ini, karena itu main lem aja, belum sempurna. Lilis Karlina.